Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, saya ingin mengomentarin video viral Cak Nun yang menyebut Presiden Jokowi Firaun dan tuduhan Cak Nun bahwasanya Presiden Jokowi sudah mengatur pemilu dan sudah menentukan siapa pemenangnya. Jujur yang mau saya komentarin ini bukan yang tentang Firaun yang sekarang lagi rame. Justru saya ingin membuktikan tuduhan Cak Nun perihal Presiden Jokowi sudah mengatur pemilu. Karena ini kalau memang beneran Presiden Jokowi mengatur pemilu dan sudah menentukan pemenangnya, ini bencana buat demokrasi bangsa kita. Dan kalau tidak dibuktikan, maka Cak Nun sampai kapanpun akan disebut tukang fitnah, budayawan, cendekiawan, tokoh agama, tukang fitnah. Nah, untuk menjaga nama baik keduanya, nama baik Presiden Jokowi, nama baik Cak Nun sebagai budayawan, cendekiawan, dan tokoh agama, saya harap Cak Nun berani melaporkan Presiden Jokowi dengan tuduhan merekayasa pemilu sesuai yang dia tuduhkan dan sesuai bukti yang beliau miliki. Misalnya, Cak Nun punya bukti tapi tidak mau melaporkan. Saya bersedia melaporkan Presiden Jokowi. Saya selaku pendukung Presiden Jokowi juga tidak mau kalau Presiden Jokowi mengatur pemilu. Kalau Pak Cak Nun bersedia bersaksi dan siap menunjukkan bukti-bukti yang beliau miliki di saat proses ini berjalan, saya bersedia melaporkan Presiden Jokowi. Saya rasa demikian komentar saya tunggu jawaban Cak Nun. Kalau memang Cak Nun bersedia, tolong siapapun jemaahnya Cak Nun atau Cak Nun sendiri atau anak-anak Cak Nun, keluarga Cak Nun, silahkan berkomentar di bawah video saya tersebut. Saya tunggu jawabannya. Saya harap Cak Nun bersedia bersaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parmeter 99 yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun Anda berada. Seorang pemuda memberikan sebuah komentar terhadap Cak Nun dalam videonya yang viral akhir-akhir ini. Pemuda ini kemudian menantang Cak Nun atau emang Ainun Najib untuk kemudian melaporkan Pak Joko Widodo atau Presiden Republik Indonesia. Pemuda ini siap melaporkan Pak Jokowi ke pihak kepolisian jika Cak Nun mampu membuktikan atau mengumpulkan bukti-bukti bahwa Pak Jokowi melakukan intervensi di pemilu 2024 mendatang. Pemuda ini terang-terangan menantang Cak Nun ketika misalnya punya bukti-bukti yang kuat terhadap pernyataannya yang viral di sosial media bahwa Pak Jokowi ini melakukan intervensi untuk pemenangan pemilu 2024 mendatang. Pemuda ini siap melaporkan Pak Jokowi ketika itu benar adanya. Karena pemuda ini mengatakan bahwa kapan Cak Nun tidak membuktikan itu, maka dia akan dianggap sebagai budayawan yang tukang fitnah. Karena kenapa misalnya pemuda ini berani menantang Cak Nun untuk melaporkan Pak Jokowi? Karena yang ia takutkan adalah ketika misalnya betul-betul terbukti bahwa Pak Jokowi yang melakukan intervensi pemilu, maka sama halnya ini menodai yang namanya demokrasi di negara kita ini. Jadi dengan tegas pemuda ini mengatakan bahwa dia siap melaporkan Pak Joko Widodo jika Cak Nun atau Emma Ainun Najib mampu membuktikan apa yang dia katakan.
Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Salam NKRI, salam toleransi.